هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء Um, lagi mulai kita, Zat. Mungkin Zat. Waduh, setroni. Assalamualaikum.

Thank <laughs> you. Eh, ya, kita mulai, Sat. Sabar, sabar, sabar. Sabar, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alladhi asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa la rasulah la nabiya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari yang mubarak ini Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk terus laksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk tolabul ilmi dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suri tauladan dan kita yang mana kita mengharapkan kelak syafaatnya kelak di yaumil Insya insyaallah jamaah Ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di berada mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pemateri kita pada pagi hari ini kajian kitab Syarah Riyadus Shalihin yang dibina langsung oleh Ketua IKD Sidoarjo yakni Kiai Haji Agus Yunip Anwaruddin. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, antum pilek kayaknya ya. Anak pilek terus agak sakit mata juga ini so, kayaknya. Mudah-mudahan disembuhkan sekarang. Amin amin, Insya Allah, Baik, Alhamdulillah. Uh, pada pagi hari ini, Insya Allah, kita melanjutkan materi kajian kita pada pekan kemarin, guys. Insya, Allah. Oke, insya Allah. Dan bagi jamaah hikadi yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Taala, adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung saja nanti di akhir kajian kita ya kita insya Allah selesai di 6.30 ya insya Allah jadi nanti mungkin lima menit sebelum selesai uh, kita ada sesi pertanyaan insya Allah baik kita berikan saja kita buka dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Baik, Alhamdulillah mudah-mudahan dengan surat al-fatihah menambah barokah pada kajian kita pagi hari ini. Amin. Abadiswan, Masya Allah, atas doanya. Masya Baik, langsung saja kita berikan kesempatan waktu dan tempat untuk Kiai Haji Agus Yuni Panwarudin, Faleta Fadul Maskurosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah lillahi ala rasulillah Muhammadin Wa na'udhu billahi min sururi anfusina min sayyati amalina. Mayyadillah fawal wal wa mayyadillah falantajidah lahu ya mursyida. Shada la ilaha illallah daulah syarika lahu wa sada anam abdu wa rasuluhu. La nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamitin amabad. Kepada yang kami mulakan dan kami hormati segenap jamaah yang ada dalam kajian berkapaki Kadis Tuarcoh kita beriadu salihin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam amalia-amalia yang mudah-mudahan kita bisa senantiasa jaga ini sampai kemudian kita mendapat Allah Taala. Salam semoga atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan kajian bagi hari ini kita akan melanjutkan uh, bab sebelumnya tentang uh, hadis bab yang ke-14, bagaimana kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sedang-sedang saja dalam beribadah. Jadi dalam bahasan yang sudah kita bab sebelumnya, ikhtisot fil ibadah, bab fil ikhtisot fil ibadah. Jadi bab tentang setengah-setengah atau sedang-sedang saja dalam ibadah. Alhamdulillah, hadis yang akan kita bacakan ini sudah pada hadis yang ketiga dari bab ini. Jadi sebelumnya Rasulullah Sallallahu Wasallam ini memerintahkan kepada kita sekalian untuk beribadah dengan sedang-sedang saja. Saat itu ketika beliau datang ke rumah dan kemudian di rumah beliau itu Aisyah kedatangan seorang wanita yang Bercerita kemudian Aisyah tentang bagaimana wanita ini begitu luar biasanya dalam beribadah, terutama dalam sholat. Ya, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasannya hal seperti itu janganlah dibiasakan, ya, jangan kemudian berlebih-lebihan, tetapi belum menyuruh untuk yang uh, sedang saja dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Baik, pada hari ini kita akan membacakan hadis yang ketiga. Bisa di-share materinya an Anas radhiyallahu an dari sahabat Anas radhiyallahu an Kola dia berkata Kola dia berkata jaa ah telah datang salah satu rohtin ya telah datang tiga macam orang jadi Anas bercerita berkata bahwa datang uh, kepada Rasulullah itu jaa ah salah satu rohtin ila buyutin nabi ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah rumah istri nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makna daripada tiga macam ini bisa jadi orangnya lebih dari tiga tapi ada tiga tiga jenis ya. tiga model orang datang kepada rumah buyut zaman dari baitin ya beberapa rumah istri rasul sallallahu alaihi wasallam yasaluna mereka itu menanyakan yasaluna mereka menanyakan an ibadati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ibadahnya Rasul Shallallahu Wasallam. Jadi ini para sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan bagaimana ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama para istri beliau itu mendampingi, menyaksikan, menjadi saksi hidup. Kemudian balama akhbiru, maka kemudian ketika mereka diinformasikan tentang ibadah Rasul Sallallahu tiga tiga macam sahabat ini kaan nahum kaan nahum maka seolah-olah mereka luha. itu merasa sedikit sekali ya ibadahnya ya jadi orang-orang ini kemudian wah kalau seperti itu Rasulullah ibadahnya seperti itu Padahal Rasulullah itu sudah pasti diampuni oleh Allah semua dosa-dosa beliau. Ya. Kemudian sudah pasti dimasukkan kepada surganya Allah. Ya, dengan ibadah seperti itu, bagaimana dengan kita? Gitu. Ya. Jadi mereka merasa, wah kita ini sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah itu sudah pasti masuk masuk surga. Rasulullah sudah pasti diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala tapi beliau melakukan ibadah yang seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ini beda beda ya mungkin ya kalau kalau kita ini kalau melihat seperti itu mungkin menganggap biasa saja gitu. atau mungkin tidak ada kerentak untuk mengikuti atau bagaimana. Terus kemudian setelah menyampaikan seperti itu ya wakalu mereka kemudian mengatakan ainanaknu mina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana posisi kita ya? dibandingkan Nabi SAW. Ya. Bagaimana kita uh, ini posisinya? Bagaimana apa ibadah kita dibandingkan beliau? Ya, wakat gufiro, wakat dan sungguh telah diampuni lah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata dama dosa-dosa yang telah lalu min dan bi ya. Mata dama min dan bi, apa yang telah lalu dari dosanya? Wa mata akhor dan apa yang uh, akhir atau yang kemudian? Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kod gufiro lahu mata kod damamin dan biwa mata akhorol. Beliau itu diampuni semua dosanya oleh Allah yang dulu dulu dan yang akan datang. Tetapi beliau masih melakukan ibadah seperti itu. Ini sama dengan hadis yang ketika Rasul Wasallam itu solat yang begitu lama sampai kaki beliau dikabarkan pecah dan bengkak itu kemudian isinya kan bertanya ya Rasul, wahai suamiku, engkau sudah diampuni oleh Allah Taala tetapi kenapa engkau melakukan ibadah seperti itu ya semangatnya maksimalnya begitu terus kemudian beliau e, menyampaikan apa aku naab dan syakuroh Tidakkah boleh aku ini menjadi hambanya yang bersyukur ya sama dengan ini ketika para sahabat mendapatkan cerita kisah dari para istri beliau Bagaimana kebiasaan ibadah beliau setiap harinya ya maka kemudian para sahabat ini mengatakan Bagaimana dengan kita ini? Posisi kita ini di hadapan rasul bagaimana? Rasulullah pasti diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang Cuma melakukan ibadah seperti itu, ya. Qala maka kemudian berkata salah satu daripada tiga macam sahabat ini, amma ana, adapun aku fa usolli abadan. Saya akan melakukan salat abadan selamanya kalau malam gitu. Jadi fa maka saya akan salat Allah pada malam hari abadan selamanya. Ada sahabat yang kemudian berazam bertekad begitu. Kalau sudah seperti ini mah kita bisa tidak dapat apa-apa gitu. -apa. Diabadkan rasulnya seperti itu. Kita sudah sangat jauh. Kalau begitu mulai sekarang saya akan berazam bertekad akan saya melakukan sholat selamanya. Begitu. Wakola al akhoru, wakola dan mengatakan al akhoru yang lain. Wa ana dan aku asumu dahro abadan. Saya akan puasa setiap siang hari abadan selamanya. Sampai dia dipanggil Allah maksudnya begitu. Karena ingat -ingatkan waktu itu dia mendapatkan uh, informasi itu ketika sudah sudah cukup dewasa kan. Kalau begitu saya mulai sekarang akan bertekad saya asumu abadan. Saya akan puasa setiap uh, setiap hari selama siang hari wala dan saya tidak akan berbuka gitu ya jadi ada yang bertekad begitu wa al akhoru dan berkata lagi yang lain wa na atazilun mulai sekarang saya akan berpisah atau tidak mau kumpul dan nisa dengan wanita maksudnya istrinya bala ada abadan dan saya tidak akan menikah selamanya jadi ini ada tiga macam sahabat ini ketika mendengar ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka kemudian bertekad dalam diri masing-masing, berkata satu kepada yang lain. Kalau begitu mulai sekarang, mulai besok ya, atau mulai nanti malam saya akan melaksanakan sholat malam ya sepanjang malam selamanya, Tidak usah tidur maksudnya begitu. Yang satu kalau begitu salah siang hari saya akan bertekad puasa selamanya. Yang ketiga kalau begitu mulai sekarang saya tidak akan me apa? berkumpul dengan istri saya tidak akan menikah selamanya. Baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang Rasulullah Sallam ilahim kepada mereka mereka bertiga itu datang Rasul kemudian kepada mereka. Fakola maka kemudian beliau bersabda antumul ladini kul antumul ladina kul kada wakada antum apakah kalian semua aladina orang-orang yang kultum. kalian mengatakan kada wakada demikian dan demikian. Eh, apa kalian yang ngomong begini dan begini? Saya dengar-dengar kalian mengatakan begini dan begini. Ada yang nggak mau, ada yang nggak mau makan, puasa setiap harinya. Ada yang nggak mau tidur, sholat malam setiap harinya. Ada yang tidak mau berkeluarga ya, sepanjang usianya. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kemudian beliau bersabda, ya. Ama wallahi ini la bisakum billah ya. La apa? ya. Adapun demi Allah, ini sesungguhnya aku. La aksyakum lillah. Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Paling takwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi, lah. dan aku paling takwa diantara kalian semua. Ya. Lahu kepada Allah Ta'ala. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan aku adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Lakin ni asumu. Tetapi aku tetap Ya, aku melakukan puasa wa dan juga aku berbuka begitu, sudah sampaikan. Aku ini paling bertakwa kepada Allah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Tapi kalau aku puasa juga aku berbuka, bukan puasa terus begitu maksudnya. Wa usalli wa dan aku juga melakukan salat, wa dan juga aku istirahat tidur. Jadi kalau malam aku juga sholat, aku juga membaginya untuk tidur juga malam itu tidak sholat terus sepanjang malam tidak. dan aku juga menikahi wanita dan aku juga menikahi wanita kada beliau. minni. Nah, Maka ini sering hadis kita dengar ya waktu acara-acara pernikahan baik itu akad nikah atau walimah itu ini hadisnya asbabul wurudnya seperti ini. Paman maka barang siapa rogi ba'an sunnati yang tidak suka dengan sunnaku ya yang benci terhadap sunnaku rogi ba itu falaisa minni maka dia bukanlah golonganku kata beliau. Jadi aku ini juga puasa tapi aku juga berbuka. Jadi beliau mengajarkan pada kita puasa, ada puasa Senin Kamis, saya mulbit ya. Atau kalau mau lebih masih Malaki lagi ada ada koridor namanya puasa Dawud begitu. Beliau berbuka ya. Tidak sepanjang siang itu puasa terus, tidak pernah berbuka tidak. Puasa ya berbuka. Beliau juga sholat, tapi beliau juga tidur ya. Beliau juga menyempatkan istirahat ya. Beliau juga menikahi wanita. Maka kemudian beliau sampaikan, "Famar rogi an sunnati." Balang siapa yang benci terhadap sunnahku, mana sunnah Rasul itu? Puasa buka itu sunnah Rasul sallallahu ya. Salat istirahat sunnah Rasul sallallahu menikah juga sudah Rasul SAW. Falaisa minni maka beliau sampaikan barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan golong aku. Mutafakun alaih hadis ini oleh Bukhari Muslim. Masuk hadiloh ini menunjukkan betapa para sahabat dulu ya karena begitu cintanya kepada Rasulullah, kepengin itibak kepada Rasulullah, kepengin ikuti sama beliau ya karena salah satu daripada ciri bahwa kita itu termasuk itibak pada Rasulullah adalah kita itu selain uh, membenarkan tasti Fima akhbaro ya membenarkan apapun yang beliau sampaikan to'atufi Amaro mentaati apa yang beliau perintahkan wajdinabufi menjauhi apapun yang beliau larang kita beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan maka para sahabat ini menginginkan dalam kehidupan mereka itu itibak pada rasulullah ya, mengikuti uh, apa uh, hidup beliau cara hidup beliau ya. Tetapi kemudian dibenarkan sama Rasulullah tidak seperti itu ya. Tidak ngepol-ngepol notok-notoknya begitu salat malam nggak tidur sama sekali, Tidak begitu. Ya salat ya tidur, ya puasa ya makan ya. Ya apa menikahi wanita begitu. Selanjutnya hadisannya wa ani mas'ud radhiyallahu an, dari ibnu mas'ud radhiyallahu an Anil Nabi sallallahu alaihi wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda halakal mutanatti'un kata beliau halaka rusak siapa al mutanatti'un orang yang terlalu mendalam-dalamkan urusan agamanya itu mutanatti'un berlebih-lebihan terlalu dalam ya halaka itu dikatakan beliau rusak kalau ha maka beliau mengatakannya ya halakal mutanatiun ini salah asan sebanyak tiga kali halakal mutanatiun halakal mutanatiun halakal mutanatiun sungguh rusak orang yang terlalu mendalam dalamkan dalam urusan agamanya sampai kemudian ya itu tadi tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah puasa terus sepanjang waktu nggak buka rusak nggak boleh. ya karena dalam diri kita yang saudara sekalian ada hak ya hak kita terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita, terhadap keluarga terdekat kita, istri, anak ya itu ada hak-haknya harus kita penuhi. Orang tua juga. Jadi kalau kita ini tubuh kita ya puasa ya perlu asupan ya makan begitu. salat ya tidur. Jadi ada hak-hak tubuhnya harus kita penuhi dan itulah eh, yang diajarkan dalam agama kita. Tengah-tengah ya atau mutawasit ya dari tengah-tengah. Kemudian uh, beliau sampaikan al-mutanatiun ya halal mutanatiun ya, halal mutanatiun halal mutanatiun rawahu muslim. Al-mutanatiun yang dimaksud dengan al-mutanatiun itu al-mutammiquna ya yaitu orang yang terlalu mendalam-dalamkan masalah agama al-musyaddidun terlalu nemen-nemen begitu ya. banget-banget takih. ya. Terlalu uh, sangat Berlebihan. di dalam liane penggunaan menggunakan musadat ada musadat Jadi al mutanatiuna itu al muta'amikun terlalu berlebih-lebihan dalam urusan akal. Itu kata beliau dikatakan sebagai orang yang rusak bisa hancur. untuk Jadi ini menunjukkan beliau tidak menyukai orang-orang yang terlalu berlebih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh beliau bersabda Inna dina sesungguhnya ad-din agama itu yusrun agama itu mudah Inna dina yusrun Abu Hurairah ya sesungguhnya agama itu yusrun mudah wala din. maka janganlah kalian itu membikin berat ya dari keterlaluan ter ya di dalam agama ini. Jadi wala, yushaddi, wala Jadi janganlah kalian membikin berat dalam agama ini. Ya, inna yusun wala al -illa Kecuali nanti dia akan merasa gerak sendiri. Akan mengalahkan agama itu terhadap dirinya. Jadi kalau orang itu terlalu eh, berlebihan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama yang sudah disyariatkan ini, ya seperti tadi, ya sholat malam tidak tidur sama sekali itu nanti dia akan dikalahkan ya, oleh oleh kegiatan atau kebiasaannya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Ilah kecuali nanti agama akan mengalahkannya. Kemudian beliau sampaikan fasad didu maka oleh kalian karena, karena itulah maka kalian hendaklah berlaku lurus ya. Jadi terhadap agama ini ya. Kemudian hendaklah kalian dalam agama ini berusaha untuk melakukan hal-hal yang mudah ya. Jadi ada perintah Rasulullah tentang agama ini fasad itu wa qoribu wa abshiru. jadi yang fasad itu kalian hendaklah melakukannya dengan lurus sesuai dengan perintah Allah dan syariat Rasulullah SAW terus kemudian melakukan ibadahnya dengan eh, tak korup mendekat kepada Allah Wa qoribu. jadi tak mendekat kepada Allah wa dan kemudian disuruh e, membahagiakan begitu ya jadi dalam hadis yang lain kita pernah mendengar ya jadi yasiru wala tuasiru. permudahlah kalian dalam urusan agama ini jangan persulit bashiru wala tunafiru. ya. buatlah kabar gembira dalam agama ini jangan buat e, manusia atau orang lain itu lari dari agama ini jadi kita semua sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi arahan seperti itu dalam beragama. Ya, bashiru walatunafiru. Beri kabar gembira. Kalau ngajak ngaji, ya, diajakin yang enak, ngomongnya yang enak. Kemudian kalau perlu, ya, wala walatunafiru. Habis ngaji itu diberi suguhan. Itu masa, maksudnya adalah basyiru. Ya. Oh ternyata enak yang ngaji itu enak. Pertama dibikin begitu. Sampai kemudian Allah berikan hidayah dan kesadaran akhirnya mereka sendiri itu kemudian ikut terlibat dalam e, dakwah Ilahi. Jadi jangan sampai kemudian di ancam-ancam begitu ya. Ya boleh ya. kita itu memberikan apa memberikan informasi tentang e, dasarnya sisa kubur dasar neraka itu boleh ya. itu sebagai bagian yang tidak terpisah dalam ajaran agama. kamu. Tetapi kemudian yang lebih kita dulukan adalah. Bashiru memberikan kabar gembira, ngajak orang ngaji, disenangkan, ya. e, dikabarkan halal yang baik. Terus kemudian e, termasuk juga gua, e, yang berkaitan dengan perintah-perintah agama ini. Bagaimana kemudian umat Islam itu menjadi senang, ya, senang datang ke masjid, ya, senang datang e, dan apa, me, melaksanakan ibadah-ibadah yang memang sudah perintahkan termasuk ibadah kurban jangan jangan di apa di, terlalu ini kan untuk masalah yang berkaitan dengan ini memang ada ya namanya penyakit kuku penyakit apa ya. tetapi hal seperti itu diinformasikan saja jangan dipersulit ya kemudian harus seperti ini harus seperti ini harusnya begitu ya dipermudah dipermudah teruskan alhamdulillah wastainu bil ya wastain <x> dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah bil ghadati warauhati pada waktu pagi hari ya, ya minta tolong untuk melaksanakan ibadah itu dengan uh, kekuatan yang memang sudah Allah berikan lah haula wala quwata illa billah minta tolong kepada Allah ya tidak ada daya dan kekuatan kita bisa menjalankan ibadah menjadi kemaksiatan itu kecuali dari Allah taala ya minta tolongnya kepada Allah wastainu ya minta tolonglah kalian pada Allah taala ya untuk bisa menjalankan ibadah ini bil pada bil pada waktu pagi hari warauhati dan pada waktu sore hari wa ya dan sebagian dari malam hari. Minta tolong. Jadi ketika kita punya kesempatan pagi hari ya untuk ibadah-ibadah sunnah kita lakukan. Misalnya melakukan sholat duha pagi hari ya pagi. Misalnya siang hari siang. Misalnya sebelum tidur. Monggo itu bisa dilakukan seperti itu ya. Yang pada intinya kesempatan yang ada pada kita itu kita gunakan saat yang kemudian saat itu kita merasa nyaman lapang ya terus kemudian eh, apa pikiran juga fresh itu bahkan akan lebih eh, menopang daripada ibadah yang akan kita lakukan beliau sampaikan begitu ya itu niat ibadah tak kepada Allah wa ya bila kabar gembira dalam menjalankan agama ini ya Kemudian minta tolonglah wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala agar bisa menjalankan ibadah ini baik pada pagi hari, pada sore hari atau sebagian wasya'imnatulja dan sebagian dari malam malam hari. Saudaraku sekalian ini menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya sangat lemah. Yang namanya penyakit males itu kadang-kadang datang, ya. pengurus sampaikan aliman yazidu wa yanqus Iman itu kadang bertambah, ya. Iman itu kadang berkurang, bahkan naudzubillah ada orang itu imannya uh, hilang. Jadi sama dengan sinyal begitu. Sinyal itu kadang-kadang kalau dekat dengan uh, jaringannya itu kuat. Kadang-kadang sinyal lemah. Semangat juga begitu ya. Semangat tolabul ilmi kadang semangat, kadang arah arasan ya. Apalagi kemudian uh, pertimbangannya, waduh ini pekerjaan banyak, sebentar lagi harus masuk sekolah, masuk apa? Masuk kerja, harus mengantarkan anak ini kalau pertimbangan-pertimbangan didulukan pasti akan timbul rasa rasa malas. Tetapi kemudian ketika meyakini loh menurut ilmu itu kan perintah Rasulullah ini adalah salah satu pintu yang bisa memudahkan kita masuk surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mencari jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dia menuju surganya Allah. Jadi para kiai para ulama kita itu semua itu dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Ya, bagaimana kita mendapatkan informasi para kiai itu kemudian kalau mau membaca buku itu sehari sampai 4 jam sampai 6 jam itu membaca buku saja membaca kitab saja ada yang sampai mengarang jadi mengarang kitab itu bisa menghabiskan sebagian besar waktunya dan itulah kecintaan mereka terhadap ilmu karena ini adalah termasuk ajaran Rasulullah SAW ya cinta pada ilmu menuntut ilmu ya. Jadi dalam beragama ini beliau sampaikan jangan kalian terlalu ya berlebihan di dalam menjalankan syariat agama ini sehingga nanti agama itu bisa mengalahkan kamu. Maksudnya apa? Kegiatan kamu yang misalnya ada orang itu boleh kita itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah bagus malahan ya. Tetapi yang kemudian di saya sehari, sehari 100 seratus ribu bersama kepada Rasulullah itu nanti suatu ketika akan bisa menjadikan kita apa dikalahkan oleh uh, azam yang uh, tidak punya uh, ininya apa punya uh, pedoman yang kuat uh, itu boleh tetapi jangan sampai kemudian diazamkan harus sekian begitu ya. semampunya ya memang ada hadisnya ya. ada hadisnya sholat aliyah, sholat wahidah bersalat kepada beliau satu kali beliau bersalat kepada kita sepuluh kali ya. sampai kemudian sepuluh kali beliau bersalat kepada kita satu kali satu kali, kali beliau bersalat kepada kita seribu kali ya minimal seribu kali itu lah. E, apa maksimal seribu kali itu yang memang pernah beliau sampaikan karena siapa bersatu ada beliau seribu kali maka nanti insya Allah insya Allah dia tidak akan meninggal sampai kemudian ditunjukkan oleh Allah Taala tempat surganya maka kemudian orang yang ahli sholawat itu ketika meninggal itu banyak yang tersenyum ada amal-amal siri yang kemudian kita bisa e, bisa dapatkan, tapi jangan sampai berlebihan. Maksudnya berlebihan apa? Seratus ribu kali itu bagi orang yang mampu melaksanakan monggo, tetapi kemudian kalau menjadikan azam itu harus sekian, itu kalau sampai memberatkan itu nanti bisa mengalahkan, mengalahkan kita. Ilah gola bahu ya. Jadi boleh kita melakukan ibadah-ibadah itu, ya, dan terutama apa amalia-amalia istiqomah itu, tetapi jangan sampai kita berlebihan. Rasulullah tidak suka. Wafi riwayatinlah, dan kemudian dalam riwayat, ya, dari Abu Hurairah itu saditu ya itu mana saditu itu ya sama dengan tadi ya hendaklah ya, kalian uh, berlaku lurus waqaribu hendaklah kalian beribadah untuk takkor kepada Allah waktu ya, pada pagi hari kalian ya wawaruhu dan pada sore hari kalian wa syai'un um min dan sebagian dari malam kalian al-qasda al-qasid jadi ini hampir hampir sama riwayatnya, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Ini menunjukkan beliau sampaikan dalam agama ini, saudaraku sekalian, hendaknya kita punya tolak khusus dengan kemampuan kita. Jadi, disebutkan ya, pagi hari ya, oh, ibadah pagi hari, sholat duha, misalnya begitu ya. Kalau memang pagi banget, gak bisa, gak siang, itu tergantung dari kita masing-masing. Terus kemudian disampaikan sebagian dari malam hari nggak sepanjang malam. Makanya kemudian tadi ada sahabat yang kemudian saya akan sholat sepanjang malam itu belum mendengar nggak suka. Saya juga sholat, tapi saya juga istirahat. Kalau kita kita ini ya jauh dari para sahabat Ya, kalau para sahabat itu ya banyak banyak sholat kita sebaliknya. Ya, kalau beliau itu sedikit tidur kita sedikit-sedikit tidur gitu kalau gampang, panjang bahasa guyonannya begitu. Mereka eh apa? sering puasa kita malah tidak gitu, Sebaliknya begitu. Qulhu ya, silakan dilanjutkan eh, halaman satunya. kalau ad-din eh, diucapkan oleh beliau. ad itu maknanya agama. Huwa marfuun dibaca rafa. Maka eh di sini ada eh tanda rafanya dengan eh adoma ya ala ma lam yusamma fa'iluhu kemudian tidak disebutkan atau di diartikan dari fa'ilnya ya mansuban dan dalam riwayat yang lain itu dibaca nasob warwiya la yusyaddad ahadun ya maksudnya apa la yusyaddad ahadun janganlah terlalu mendalam-dalamkan terlalu berlebih-lebihan dalam masalah agama sinten sapa ahadun eh ya. Jadi di bahasa Nasob ya. itu kemudian si, siapa salah satu di antara kalian semua. Wa kauluhu dan juga e, da'u Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan mengalahkannya ya. Maknanya apa kata beliau ai ghalabahu ad-din ya. Jadi di sini kan tidak sebutkan oh, apa yang mengalahkan. Yang mengalahkan itu agama. Maksudnya aktivitas ibadah yang berlebihan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menjadikan hamba ini akan dikalahkan dari aktivitas itu. Agama itu yang mengalahkan dia kalau terlalu berlebihan seperti itu. Wa ajazadalik ya al mushadu an likasrotit, likasrotit ya. disebutkan di sini bahwasanya pengertian daripada eh, apa mengalahkan kepada dirinya agama itu ya karena dia itu menjadi lemah ya ketika dia itu terlalu bersemangat ya terlalu berlebih-lebihan ya terlalu apa ya terlalu dalam begitu dalam menjalankan syariat karena begitu banyaknya jalan-jalan yang dia lakukan kemudian kegiatan-kegiatan yang dia lakukan akhirnya menjadikan dia itu dikalahkan oleh allah wal Makna dari godbah, lafadz godbah itu adalah sayru awalin nahar. Maknanya apa? Sayru awalin nahar yaitu uh, datangnya awal daripada siang hari. yang maksudnya sebelum zuhur itu namanya al-ghadwah. Warauha ya. Itu akhirun nahar. Yang dimaksud dengan ar itu sore, itu akhirun nahar, akhirnya siang hari. Jadi mulai dari tur sampai asar itu sebagian mengatakan arroha. Ada mengatakan juga arroha itu asar, asar dan ke atasnya. Jadi akhirun nahar. Wadul jatuh dan mana adul jah yang tadi saya sebutkan dalam hadis itu mana adalah akhirul laili. Jadi anaknya adalah akhir daripada malam ini dalam bahasa Arab disebut adul jah. Ini maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, afdolnya apa? Ya seperti malam yang terakhir. Jadi ketika kita melaksanakan sholat adalah eh, kita melaksanakan sebagian dari malam itu khusus adalah malam-malam eh, yang terakhir. Wahada isti'aratun watam silun. Ini semua adalah merupakan isyarat. ya Watam sil dan perumpamaan. Ya. Jadi mana daripada yang disebutkan dalam hadis itu ya itu adalah isyaro dari Rasul Sallallahu dan juga perumpamaan kalau memang kamu mau melakukan ibadah ya ya sebagian dari pagi sebagian dari sore sebagian dari malam tidak seluruh pagi tidak seluruh sore atau tidak seluruh malam Istiaratun <globe> wa tamtilun wa maknahu dan makna daripada istainu ya Mintalah tolong kalian semua itu adalah ala, ala taatillah. Minta tolong dalam ketaatan kepada Allah Taala azza wajal ya azza wa jadi minta tolong dengan bil dengan amal-amal ibadah fi fakri dalam waktu-waktu yang kalian itu longgar ya. yang kalian itu bisa melakukan ya. itu masih fi waktu nasyatikum wa lubikum. ya monggo. Dan di saat kalian itu lapang, hati kalian itu pas nyaman gitu loh. Ketika melakukan ibadah itu akan menjadi ibadah itu akan lebih punya apa punya makna, lebih nyaman, lebih enak dijalani itu ketika kita menjalankannya adalah ketika waktu-waktu lapang yang kita punya dan hati kita farogokulubikum. Ini ibadah-ibadah yang tidak disebutkan untuk waktu khususnya. Contohnya apa ya ibadah sholat itu sudah sebutkan waktu khususnya. Ya kalau zuhur ya jamnya sekian, subuh jam sekian. Selain itu, maksud ibadah ibadah tambahan. Makanya dari disebutkan di situ kan ada saya akan sholat sepanjang malam itu maksudnya sholat sunnah, sholat tahajud. Saya akan puasa terus itu maksudnya ya puasa puasa sunnah. Ya dan itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah. ibadati <Sekasih> 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 ya yeah. dengan berusaha ya menjalankan ibadah itu wala atas amuna dan kemudian eh, tidak apa ya tidak berlebihan juga dalam menjalankan ibadah itu ya jadi saudaraku -saudara, sekalian Allah kita semua ini ternyata dalam agama kita ini sudah eh, apa sudah diajarkan oleh Rasulullah ya jadi bagaimana Rasulullah menyuruh kita itu minta tolong kepada Allah, ya, dalam menjalankan ibadah itu, di sebagian waktu pagi kita, ya, dengan menjalankan amal-amal ibadah yang memang sudah disyaratkan oleh beliau, ya, terus kemudian di dalam saat-saat kita, dalam posisi uh, apa, dalam bahasa Jawa itu terengginas, ya, dalam posisi semangat, semangat, ya, terus kemudian uh, dalam hati, kondisi hati yang lapang, makanya disampaikan di situ, ya, makanya ya waktu yang lapang, terus kemudian menjalankannya itu sekiranya kita jalankan dalam kondisi waktu lapang, hati yang lapang, waktu yang longgar itu akan menjadikan kita itu ibadah dengan merasakan kenikmatan, lezat, ya. Jadi di biha itu tastalizuna, ya. Sehingga kemudian kalian akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah tastalizunal ibadati, ya. Jadi ketika kita melaksanakan dalam waktu yang bisa kita lakukan, kemudian nanti kita lapang, harapannya kemudian kita menjalankan ibadah itu dalam kondisi kita merasakan nikmatnya beribadah. Ya, walatas amun ya. Terus kemudian itu pun juga akhirnya menjadikan kita itu tidak bosen-bosen. Ya. -bosen. ya, jadi tidak bosen menjalankan ibadah itu wa dan akhirnya sampailah maksud dan tujuan kalian semua kama anal musafiru al yasiru fi hadil ya seperti halnya dengan orang yang kemudian musafir bepergian ya dan bepergiannya itu dilaksanakan dalam kondisi yang digambarkan seperti tadi ya maka itu dia akan mendapatkan tujuannya mencapai tujuannya Jadi tidak terburu-buru ya. Al hadiyasiru fi hadil auqat wa yastahrihu wa fi ghairiha ya. fayasil maksud bi ghairi alam. Jadi pengertian dari berhadis tadi bagaimana kemudian ibadah itu seyogianya dilakukan pada saat yang lapang ya kita punya waktu yang lapang di saat hati kita apa ya longgar begitu sehingga kemudian kita melaksanakan ibadah itu akhirnya mendapatkan kenikmatan al ibadah kemudian tidak bosan kita melaksanakan ibadah itu dan maksud daripada tujuan ibadah takut kepada Allah ini akan tercapai ya seperti halnya digambarkan ya ada seorang musafir yang dia itu melakukan perjalanan ya kemudian dia sampai kepada tempat yang dituju ya jadi melaksanakannya dengan persiapan ya kemudian eh, tidak apa tidak terburu-buru ya kemudian dia juga dalam perjalanan kalau butuh gitu. Leren, lereng, akhirnya apa yang akan dia tuju tempat yang dia tuju itu akan tercapai. Jadi digambarkan oleh seperti itu ya dalam keterangan hadis ini seperti orang yang mau katakan kita mau ke mana ya ke daerah timur ya entah itu daerah Jawa Tengah atau apa ya. mungkin ada orang yang mudik ya ketika dalam perjalanan mudik itu kan seperti itu kondisinya ya ketika dalam kondisi mudik ada saudara atau keluarga yang kepingin istirahat sebentar sopirnya pak sopir kepingin istirahat supir istirahat istirahat om oh, mobil mobilnya sendiri nyaman kan nyaman kalau sudah sehat nggak ngantuk berangkat ya nggak jauh dari itu kemudian ada lagi anggota rombongan ini saya kepingin ke toilet mampirlah kita ya. mampir ya kemudian ke toilet buang hajat ya satu buang hajat yang lain biasanya ikut ikut seperti itu dalam ibadah dalam kehidupan kita ini ya. kalau istirahat kemudian ada lagi yang... Enggak lama kok kepingin minum ya seperti itu berhenti dulu ya terkadang lereng terus kemudian ya, berjalannya nggak keburu-buru ya ibadah itu digambarkan seperti orang yang lagi bepergian ya dia dalam kondisi jelas sekali mana yang dituju persiapannya cukup uangnya cukup ya kemudian dalam perjalanannya dia tidak terburu-buru karena waktunya juga cukup ya terus kemudian ketika ada hajat di antara yang yang ikut itu kemudian ada yang kepingin istirahat, kepingin Pak Supirnya tidur ya segala macam itu juga uh, dilakukan. Begitulah yang diharapkan dalam ibadah kita. Hadis selanjutnya. An Anas radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Dakhala Nabi sallallahu wasallam Nabi masuk ya Al Masjidah ke masjid faida hablun mamdud baina sari jadi tiba-tiba beliau menyaksikan ada hablun ada ada seutas tali ya tali ini kemudian tergantung ya tergantung daripada dua dua pilar jadi tali ini ada dicancang satu dengan ada pagar bukan pagar ya itu bukan sekedar tembok yang pilar ya pilar itu ya tembok yang menjulang ke atas itu atau mungkin dalam zaman zaman dahulu itu kayu gitu ada tali yang dicancang antara dua e, dua cakak itu dua pilar Baidan, hablun mamdudun baina syaritain Fakola maka Rasulullah bersabda mahada al hablu tali opo gitu kalau bahasa Jawa gitu al eh, hablu ini tali apa kok ada tali e, apa terapa ter, terikat dari satu apa satu tiang ke tiang lain tiang ya kalau maka para sahabat yang ditanya Rasulullah itu menjawab ada hablun Zainab ini talinya Zainab kan Nabi ini talinya Zainab Zainab ini salah satu istri dia faida fatarat ta'allaqat bihi ya maka Zainab itu kalau dia sampai kemudian payah gitu ya Eh, payah lagi kondisi apa tidak kuat berdiri tadi kondisi agak malas taklah kotbi maka dia itu bergantungan di tali ini untuk menjalankan sholat maksudnya begitu jadi Zainab itu kalau waktu sholat kemudian dia payah begitu ya dia berdiri gantungan itu awalnya digantung nong ini tali begitu supaya tetap bisa tegak berdiri subhanallah ya para sahabat para istri rasulullah itu luar biasa juga ya tapi karena mungkin ya belum diberitahu Rasulullah. Kemudian, Bakalan Nabi Shallallahu Alaihi Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, "Hulu sudah lepaskan latar ini, ya. jadi melepaskan." Liusol li ahadukum Endaklah sholat salah satu di antara kalian nashatohu ya Nasyatohu. ya di saat dalam kondisi eh, semangat semangatnya jadi kalau dalam kondisi punya semangat, tubuhnya kuat, sholatlah dalam kondisi itu. Ini maksudnya ya sholat-sholat sunnah gitu. Faida fataro dan apabila dalam kondisi fataro futur, futur itu apa ya? Males, berhenti. Futur itu maksudnya nggak aktif, lagi males, tidak ikut, tidak ikut kajian, begitu ya. <tid> tidak ikut apa melaksanakan aktivitas. Futur dimin mana? Ketika dalam kondisi males untuk melaksanakan ibadah sholat, fal yarqud maka hendaklah dia istirahat mutafaqun alaih jadi hadis riwayat Bukhari Muslim riwayat yang Bukhari Muslim Saudaraku sekalian sekelas istri beliau Zainab radhiyallahu anha itu melakukan ibadah itu sampai seperti itu ya bergelantungan di tali begitu subhanallah kita nggak bisa bayangkan bagaimana luar biasanya ya cita-cita ikhtiar apa amalia parah para orang dekat Rasulullah SAW, ya, termasuk para sahabat dan istri-istri beliau. Ketika menyaksikan seperti itu, disuruh melepas. Ya. Disuruh oleh beliau melepas. Ketika tanya ini, talinya siapa? Ini talinya Zainab ya Rasul. Jadi kalau dia itu lagi malas, lagi tidak bersemangat, lagi ngantuk atau apa begitu, dia bergantungan di tali ini untuk menjalankan ibadah sholat. Kemudian beliau cuma, lepaskanlah. Yusalli hadukum minalah sholat di antara kalian itu. tohu ketika dalam kondisi e, bersemangat. Faida fataro, tapi ketika dalam kondisi tidak e, bersemangat. Ini e, makna daripada hadis ini adalah sholat-sholat sunnah. Jangan sampai e, apa, keliru menafsirkan ya. Termasuk ini yang mulai yang dimaksud. Kalau makanya adalah dia istirahat dulu. Ngantuk, ya istirahat dulu. Ya. Ngantuk istirahat dulu baru kemudian nanti sholat. Ya. Sholatnya berapa rakaat? Tapi jangan sampai kemudian ngantuk kita ini karena salah salah kegiatan. Ada juga orang yang ngantuknya salah kegiatan. Jadi kalau malam sebelum habis sisa sudah ya, kemana cakungan sampai malam. Padahal bukan waktunya jaga. Kalau waktunya jaga lingkungan lain lagi bisa dimaklumi. jawabnya waktunya jaga lingkungan nih sholat apa apa ya istirahat nanti bisa bangun malam dan kemudian salah ini salah salah kegiatan ya. ketika kemudian habis habis sisa itu kemudian yuk sampai jam berapa gitu dong waktunya mau melaksanakan jam ya, mulai ya seperti malam terakhir misalnya jam jam setengah tiga jam tiga setengah empat misalnya sudah ngantuk datang itu berarti apa salah menempatkan uh, waktu ya. ini materinya tidak bisa diserus satu nih Wa'an Aisyah radhiyallahu an dari Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini baru keluar materinya. Sekian dari Aisyah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam qol beliau bersabda Idza naasah ketika na'as nu'as itu ngantuk ya Aisyah ya. nah ini Idana asahadkum. Ketika ngantuk salah satu diantara kalian. Dan dia itu dalam kondisi uh, sholat. Mau sholat. Falyarkut maka adalah dia istirahat dulu. Tidur. Hatta anhu Sehingga hilang dari dia. Rasa kantuknya. ahadakum. Maka sesungguhnya salah satu diantara kalian itu sholat ketika dia sholat, wahwana dan dia dalam kondisi ngantuk, Layadri la alau yastafiru. Dia tidak mengetahui ya apakah kemudian doa-doa yang dia dia bacakan itu kemudian minta ampun kepada Allah. Waya subhan nafsa. Tetapi kemudian berbalik ya yang dia omong itu ternyata dia mencaci dirinya sendiri. Waya subhan nafsa. Ya. La Ya yadhabu yastafiru. Ya. Uh, Faya Jadi saya apa yang kita lakukan ini adalah perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika kemudian kita dalam kondisi ngantuk waktu yang mulai istirahat dulu ya habis istirahat ngantuknya hilang kemudian kita lanjutkan sholatnya khawatirnya apa beliau sampaikan khawatirnya adalah kemudian ketika dia itu minta istik minta apa ampun kepada Allah istighfar maksudnya tapi karena ngantuk yang diomong itu kemudian berbalik bukannya minta istighfar, minta apa, minta ampun kepada Allah, tapi kemudian yang dia ucapkan itu adalah wa subba napsahu. Dia itu mencaci maki dirinya sendiri. Mutafakau Ini menunjukkan betapa agama kita ini kalau benar Allah benar-benar memperhatikan sekali. ya, Memperhatikan sekali. Kualitas diri kita. Waktu-waktu istirahat kita. Jadi tidak kita itu disuruh ibadah terus nggak 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 ini kaitannya dengan kita masih bisa mengingat bagaimana kemudian ketika Rasul mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat yang 50 waktu itu ya. ketika ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dalam minta dispensasi kepada Allah Taala umatmu itu seperti ini seperti ini seperti ini. ternyata Nabi Allah Musa lebih paham ya bahwasanya kita yang umat Rasulullah ini tidaklah uh, sekuat ya sekuat yang digambarkan oleh Uh, beliau waktu itu atau bagaimana. Jadi kita bisa menjangkau 50 perkaat, 50 kali bukan 50, 50, kali dalam sehari. Akhirnya kemudian minta dispensasi, minta potongan kortingan itu sampai kemudian kita diwajibkan sholat wajib lima kali se sehari. Dan lima kali itu uh, Nabi Musa Rasulullah untuk minta lagi dispensasi kepada Allah karena dia menggambarkan umat beliau satu, satu minggu sekali jadi seperti aja sudah e, tidak dijalankan secara secara baik gitu ini gambaran bagaimana sarukut sekalian ketika kita dalam kondisi yang ngantuk ya ya istirahat dulu sama dengan ketika kemudian kita mendengar diperbolehkan ketika kondisi yang lapar sangat ya kita makan dulu baru ya. kemudian kita menjalankan uh, sholat Nabi Abdullah dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah As-Sawai, Jabir bin Samur As-Sawai an, mudah muda Allah meridainya. Kuntu adalah saya usolli salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir Abdullah Jabir bin Samurah ini beliau mengatakan saya salat bersama Nabi. As-salawati eh, di beberapa sholatnya. Pakana sholat tuhu, maka saya saksikan ya. Saya menjadi saksi. Salatnya Rasulullah itu apa? Qasdan. Wa khutbatuhu qasdan. Ya. Salat beliau itu sedengan. Khutbah beliau sedengan rawahu muslim. Ini kalau sholat beliau dengan jamaah maksudnya dengan menjadi apa menjadi imam Tapi kalau sholat beliau sendiri itu digambarkan dalam riwayat yang lain itu luar biasa persis yang digambarkan oleh istri, istri beliau. Ya. Tapi kalau sholat menjadi imam, makanya imam itu saudara Allah, jangan karena kita hafal al-Baqarah, misalnya begitu, ya sholat maghrib, baca al-Baqarah. Atau sholat taraweh, belum terbiasa, baca al-Baqarah. Bisa kabur semua makmumnya. Ya. Jadi kita, beliau sampaikan itu, uh, riwayatnya adalah, beliau menjalankan sholat itu kostan. Ya. Sedangkan khutbahnya juga setengah. luhu kosdan yang dimana dengan kosdan ini pul wal kisro. Ya. Jadi makna daripada kosdan setengah setengah atau tengah, tengah itu ya. Ai ayat di masa adalah bainatul yaitu antara panjang dan pendek itu tengah-tengah. Ya. Gak kepanjangan nemen, gak kependekan nemen. Ya. Jadi beliau itu mengajarkan kepada kita itu kosdan kosdan tengah-tengah gimana kependekan seperti salat tarawih itu kalau mau dibikin pendek ya bisa saja tetapi itu tidak diajarkan oleh Rasul saw. Allahumma bismillahirrahmanirrahim al-fatihah al terus kemudian saat bismillahirrahmanirrahim salam kaulamin rabbi rohim Allah satu satu ayat secara makna ya sah memang tetapi itu tidak diajarkan oleh Rasul saw. Jadi bagaimana kita sholat itu itu kepada beliau Rasul saw. Kostan, kostan. Tengah-tengah tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek. Wa Nabi Juhayfa dari Abu Juhayfa Wahab bin Abdullah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an semoga Allah meridainya kal dia berkata Aku, aku itu ta'ahi, mempersaudarakan. Aku Nabi Sallallahu Alaihi Rasul Sallallahu Alaihi mempersaudarakan. Baina Salman, wa Abi Darda, antara Salman dan Abu Darda. Jadi Rasulullah itu menta'ahikan, mensaudarakan sahabat satu dengan sahabat yang lain, maka sahabat Salman itu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ya. Pazaro, maka kemudian Ziaro mendatangi Salman sahabat Salman ini Abu Dardai ke rumah Abu Darda. Maksudnya suatu hari itu suatu ketika karena dipersaudarakan, ya kemudian Salman ini berkunjung ke rumah Abu Darda. Faroa ah, maka kemudian Salman ini melihat umat Darda, ummu Darda, ya istrinya Abu Darda itu. Dilihat apa, Mudabat dilatan. di latang. Mudah di itu menggunakan apa ya, pakaian yang kayak tidak terurus gitu. Jadi pakaiannya agak sedang, ser, apa? camping begitu. Sudah nggak nggak enggak, layak dilihat, pakaiannya jelek, ya kalau zaman sekarang itu mungkin lama nggak dicuci atau nggak disetrika. Fakola maka kemudian Salman mengatakan, Masya Nuki, bagaimana kondisi kamu itu kok seperti ini? Jadi ini hadis ini kemudian saya mendapatkan apa dalam beberapa tafsirnya itu ini diperbolehkan itu seorang laki-laki itu karena suatu urusan yang sangat penting penting ya tahapannya penting termasuk apa mengetahui kondisi saudara ini kan penting di persaudaraan Rasulullah ya berbicara dengan ajnabiyah ya. wanita lain tapi ada uh, urgensinya ya kok sampai seperti ini kondisimu bagaimana kok bisa seperti ini kok maka kemudian mengatakan Abu Darda isinya Abu Darda ini aku saudara kamu Abu Darda ya Abu Darda lelahlah hajatun dia tidak punya hajat di dunia dalam dunia Abu Darda saudaramu itu enggak Arab dunia belas wis ngurus akhirat tok nggak mau Arab dunia nggak mau dengan saya begitu masnya ya wis bojone nggak nggak apa nggak pakaian yang layak gitu dibiarkan pakaian uh, pakaiannya mungkin kalau sekarang bolong-bolong misalnya istilahnya begitu ya nggak diperhatikan sama sekali saudaramu itu Abu Tarda lain salah hajat tapi dunia dia nggak hajat sama sekali dengan dunia Baca anak kemudian datang Abu Darda, eh, Salman Abu Darda ke Abu Darda akhirnya didatangi datanglah maksudnya Ja'a itu datang ya datanglah Abu Darda ta'aman maka kemudian e, e, membikinkan baginya ta'aman makan fakola ya maka kemudian Salman mengatakan lahu kepada Abu Darda kul fa ini so oh gini Fakolah. maka kemudian mengatakan Abu Darda lahu kepada Salman kul makanlah fa ini so aku ini puasa jadi ketika ada apa Salman datang ini makan disiapkan makanannya ya ini makanlah aku puasa Abu Dhabi begitu. tolah kama kemudian mengatakan ya, Salman ma anabi akilin tidaklah aku akan makan hatta tak puluh sehingga kamu juga ikut makan. Bah, tak mau makan aku kalau kamu nggak makan juga. Pedal ini Abu Dhabi puasa memang sengaja Salman mengatakan begitu tuh supaya apa informasi yang dia dapatkan dari istrinya itu ingin ingin dia korek apa yang sudah dilakukan oleh saudaranya ini Abu Darda ini saya nggak makan kalau kamu nggak makan ma Nabi Akilin hata takul kalah. maka kemudian makanlah Abu Darda ya karena disuruh sama Salman ini membatalkan puasanya Bala makanan maka ketika sudah sampai pada malam hari ya kalau gitu mereka tidur ya Abu Darda maka pergi ya bangkitlah Abu Darda ya aku dia berdiri untuk melaksanakan sol fakola maka kemudian berkata Salman Lahu kepada Abu Darda panam ayo tidur aja eh kamu jangan sholat sekarang di, di kandoli begitu ayo, tidur dulu tidur dulu saya bangun dulu tidur dulu semua kemudian nggak lama kemudian ya mungkin jamnya itu masih agak malam begitu ya tadi mungkin jam berapa katakan mungkin jam jam sepuluh atau jam sebelas ya belum sempat tidur lama seperti semua apa kemudian bangun lagi aku ya. mufakolah Salman ngomong lagi fakola mengatakan Salman lo kepada Abu tak enam tidur tidur lagi tidur lagi disuruh tidur ya karena ini saudaranya ya disuruh tidur tidur lagi malam maka akhirilail maka ketika tiba sampai di akhir malam kola Salman Salman mengatakan kum bangun bangun al an sekarang ini Fasolah jamian. Mari kita sholat berjamaah. Jadi ketika sudah di akhir malam baru dibangun lagi bangun-bangun sekarang kita waktunya sholat. Maksudnya apa? Salman ingin mengajarkan kepada Abu Darda bagaimana seharusnya berbuat ibadah dalam agama yang dicintai ini. Jadi ketika malam bangun, Nih, tidur belum waktunya tidur lagi tidur lagi. Sama dengan tadi waktu siang hari ya. Aku nggak akan makan kalau kamu nggak ikut makan malam juga begitu ingin diajarkan kepada saudaranya fakola maka kemudian berkata kepada saudara Salman siapa Salman Salman inna alaika sesungguhnya bagi Tuhanmu atas diri kamu itu ada haknya Allah itu punya hak atas kamu ya wa inal nafsika alaika haqqan dan sesungguhnya terhadap dirimu sendiri itu juga ada hak tubuhmu itu punya hak untuk kamu perlakukan ya waktu istirahat ya istirahat tubuhmu itu punya hak atas dirimu ya jangan asal begitu loh jangan ngasal kalau kita e, beragama ini wala wali ahli ka hakon keluargamu juga punya hak istrimu juga punya hak anakmu juga punya hak jangan sampai hak mereka tidak di dipenuhi hak apa saja faatikuladi hakin hakku maka Penuhilah semua hak itu terhadap yang punya hak. Jadi tubuhmu punya hak istirahat, penuhi. Ya Allah punya hak untuk dibadai ibadah. Istrimu punya hak untuk di, apa, diberikan kecukupan nafkah lahir batin, dipenuhi. Faatan Nabi saw. Maka kemudian eh, mendatangi Nabi saw pada Karodali kalah Kokolan Nabi saw. Sodako Salman, ya, maka kemudian ketika diceritakan ya, tentang peristiwa itu, ya, maka kemudian Nusul Salam mengiyakan. Sodako Salman, sungguh Salman itu benar, yang dia omong itu benar, ya Allah punya hak atas kita, diri kita punya hak atas diri kita, dan keluarga kita, istri dan anak kita punya hak atas kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca hadis ini pada pagi hari ini menjadikan kita semakin memahami agama kita ini sehingga kemudian semakin hari kita semakin hadir sebagai hamba Allah yang lebih baik insya Allah mudah-mudahan uh, manfaat buat semuanya tawadul mungkin ada yang mau diskusikan baik alhamdulillah Ustaz jazakallah atas penjelasan bahwasanya memang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wasatiyah Ustaz ya segar umur ausa tuha ya sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan ya tidak berlebih-lebihan karena kalau berlebih-lebihan juga bahkan ada suatu kaum yang disebutkan oleh Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anjing-anjing neraka yakni orang-orang khawarij yang mana mereka ini dalam beragama sangat-sangat berlebihan bahkan para sahabat puasa sahabat sholat sahabat itu tidak bacaan Quran sahabat masih kalah sabda Nabi saw Alaihi Wasallam pada para orang khawarij ini ya. Tapi ini tentu juga bukan jadi alasan kita gitu untuk malas-malasan ibadah ini insyaallah. Allah Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Sepertinya paham semua ini, Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oh ini saat ada pertanyaan saat dari Ibu Nani. Ustadz jika ada istri yang ingin puasa Daud tidak boleh oleh suami bagaimana ge? Iya harus pada suami. Ya nggak boleh puasa Daud ya nggak puasa. Ya jadi puasa sunnah itu seorang istri harus izin sama, sama suaminya. Nggak ya, boleh asal puasa harus izin dulu. Izin dulu. Jaganya apa jaganya suaminya siang hari pulang punya hajat ya kan siang hari punya hajat jadi tidak eh, boleh apalagi puasa Dawud ya puasa Dawud itu puasa hari puasa saya tidak suami tidak mengizinkan ya nggak boleh nggak boleh puasa jangan diteruskan jadi para ummahat para istri itu kunci surganya itu salah satunya adalah uh, taat pada suaminya tidak salatil Om khomsaha ketika wanita sudah menjalankan salat lima waktu dengan baik puasa mat sahruah, puasa ramadannya dilaksanakan dengan baik terus kemudian wa apa wa wahabatul farjaha farjinya dijaga ya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah berzina dan yang lainnya terus kemudian wahabatul farjaha terus waktu azzaujaha taat kepada suaminya maka kemudian kilah dikatakan kepadanya ya mudhuli masuklah kamu min aib jal janati ke dalam pintu surga mana saja kalian ingat jadi syarat ya syarat wajib bagi seorang istri itu kalau mau melakukan ibadah sunnah itu izin suaminya, alhamdulillah. Al Baik, alhamdulillah. Jadi tetap harus izin suami saat ya untuk melaksanakan ibadah puasa apapun dalam rangka puasa sunnah, karena kewajiban seorang istri adalah taat pada suaminya. Baik, kita sudah lewat ini saat waktunya, kita akhiri dulu. Ya, Masya Allah. Ya. Baik, uh, mungkin ditutup dengan doa dulu saat mungkin. Ya. Ini ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi so. Baik ini mungkin Atau terakhir. Kita, Afwan ya. ibadah ataupun zikir dengan hitungan tertentu untuk minta dunia apa boleh nggih, monggo Ustaz. Pertanyaan terakhir. Al Al allah. ibadah kita ini harusnya untuk Allah taala. Jadi ikhlas lillah. Jadi tidaklah kita disuruh beribadah ila kecuali adalah untuk dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Ikhlas lillah yang pertama itu. Bagaimana dengan dunia? Dunia itu akan ngikut jadi ibadah kita jangan sampai uh, karena dunianya itu. Tapi karena Allah Ta'ala dan kemudian dunia itu. Bagaimana dengan hitungan-hitungan? Ketika tidak ada syariat dari Rasulullah SAW, maka saran saya jangan uh, diikuti. Ya? Jadi ketika ada hitungan yang bagaimana? Contoh begini. Uh, hitungan seperti habis sholat kita suruh Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, 33. Itu memang ada hitungan angka dari Rasulullah Sementara ibadah yang lain, zikir yang lain itu sebanyak banyaknya, sebanyak banyaknya, ya e, seperti apa, e, baca solawat sebanyak banyaknya, baca hamdalah sebanyak banyaknya. Kalau ada hitungan tertentu untuk melakukan dunia, e, saya sarankan jangan e, dilanjutkan. Kenapa? Karena nanti Allah, yang ngikut itu biasanya bukan dari Allah, pertolongan dari Allah, tapi kadang-kadang pertolongan dari jin-jin. Itu banyak sekali. Ada amalan-amalan wirid yang kemudian jumlahnya tertentu itu nanti akan bisa menyebabkan yang bersangkutan itu akan diganggu oleh jin uh, yang tidak suka dengan uh, kelurusan iman dan Islam kita. Allah sallallahu alaihi Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita tutup langsung, Ustaz, dengan doa, Ustaz. Al-Fatihah. <tuh> Alhamdulillah. قال <سؤال> بليغنا شيئا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حمدا داما من حمل الشاكن حملا النائم حمدا يفي نعماك في المسجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارحم لكل خلق اللهم إنا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في ساعة الموت wa najadah minana ru'afa indal khisab. Allah ma'ani kata alam anna hadil kulub wa s-sama ta'ala mahabatik wa taqwa tu'adik wa tawhada ta'ala da'watik wa ta'ala dalam syadid syari'adik wa basikillahu marabbi ta'ala ma'adim muddaha wa dia wa amla abin rika alladhi la yakbu wa sakhid rabbi imani bik wa jabil alik wa akhiya bi ma'rifatik wa amid ala syadadi fisa inna kan ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma amin wa sallillahu ma'ala sayyidu Muhammad alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Kiai Haji Agus Syarifuddin yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua insyaAllah. Saya selaku mas, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.